Mudah-mudahan misi dagang dan investasi kali ini bisa meningkatkan produktivitas baik bagi tim yang ada di Provinsi Maluku maupun tim yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tentu semuanya kita pastikan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Provinsi Maluku, Provinsi Jawa Timur, dan tentu untuk Indonesia yang kita cintai bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di atas panggung, Ibu, karena kita akan membuka acara misi dagang antara Jawa Timur dan juga Maluku. Dan bersama dengan ini kami juga mengundang dengan hormat Gubernur Maluku Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Wulan Ismail untuk dapat bersama-sama membuka kegiatan pada hari ini. Dan pada pembukaan kali ini akan didampingi oleh Wakil Gubernur Maluku, Wakil Ketua DPRD Maluku, Ketua Dekranas Gen Maluku bersama dengan Pangdam 16 Partikula. Kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, pembukaan misi dagang kali ini akan dilakukan dengan pengumpulan alat musik tifa, alat musik khas dari